Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Asyadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya akan membacakan beberapa ayat terkait dengan Nabi Isa disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 55 sampai 6 55 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina ittaba'uka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Surat Ali Imran ayat 55. Jadi ketika Nabi Isa diancam bunuh oleh kaumnya yang tidak beriman itu, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, ya, dan menyerupakan seorang yang seperti Nabi Isa kemudian dibunuh, ya, dan disalib. Ya, in qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa, inni mutawaffika. Saya wafatkan kamu. Wa rafi'uka ilayya. Saya angkat kamu ke atas. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikan, membersihkan kamu, membebaskan kamu dari upaya pembunuhan orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, mengikuti ajaran Nabi Isa di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat kembali kamu. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan apa yang kalian perselisihkan. Jadi ini terkait dengan Nabi Isa. Jadi mukjizat berikutnya adalah Nabi Isa itu sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, tidak wafat atau belum wafat, ya, belum wafat. Ketika kaumnya ingin membunuh, maka Allah menyelamatkan Nabi Isa, ya. Di sini mutawaffika artinya, ya, mengambil Nabi Isa secara sempurna, baik jasadnya dan ruhnya, ya. Mengambil, mewafatkan, mutawaffika artinya bukan mewafatkan, mematikan, tetapi mengambil, ya, membawa, ya, Nabi Isa ruhnya dan jasadnya. Warofiuka, dan kemudian dibawa ke langit. Ya. Jadi di antara mukjizat Nabi Isa ini, bahwa Nabi Isa sampai sekarang belum wafat, ini menurut pendapat mayoritas ulama, beliau diangkat ke langit, ya, dan kemudian akan diturunkan kembali nanti ke bumi, yang akan mengajak manusia yang belum beriman atau manusia-manusia yang salah pensikapan terhadap Nabi Isa, mengajak kembali untuk beriman pada ajaran Allah, ajaran Islam. Jadi para ulama menafsirkan mutawaffika ini ada dua pendapat. Pendapat yang tidak kuat mengatakan mewafatkan Nabi Isa itu wafat. Kalau Nabi Isa wafat berarti berhasil dibunuh dong, ya. Ya. Nah, di sini pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa mutawaffika ini artinya Allah memegangnya, Allah mengambilnya secara sempurna, ya, baik ruhnya dan jasadnya, kemudian warafi'uka, kemudian mengangkat ke langit. Ya, ini pendapat jumhur ulama yang kuat. Jadi artinya mengangkat atau mengambil qabiduka minal adib, memegang, ya, memanggil, mengambil kemudian mengangkat ke langit, ya, ruhnya dan jasadnya. Ya.
Alasannya itu alasan yang kedua, pendapat yang kuat itu karena di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala membantah bahwa Nabi Isa berhasil dibunuh, wa ma qataluhu yaqina wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya, mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa dan tidak berhasil mensalibnya. Artinya ada orang lain yang diserupakan Nabi Isa dibunuh dan disalib, dan itu bukan Nabi Isa atau bukan Yesus. Ya, jadi kenapa mutawafika bukan, artinya bukan mati, tapi karena Nabi Isa tidak berhasil dibunuh dan tidak berhasil disalib. Ini pendapat yang pertama yang kuat, ya, karena mereka tidak berhasil membunuh. Kemudian alasan yang kedua, ya, bahwa secara hadis, ya, mutawatir, ya, hadis kuat bahwa Nabi Isa itu akan diturunkan kembali ke dunia di akhir zaman, yang akan membunuh Dajjal, ya, yang akan membunuh Dajjal, kemudian juga membunuh babi, menghancurkan salib. Ya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, karena manusia itu yang salah mensikapi terhadap Nabi Isa itu sangat banyak, ya, yang menuhankan Nabi Isa itu sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa kembali dan mengajak umatnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya untuk kembali pada ajaran Islam. Dan ini yang menyebabkan bahwa Nabi Isa itu belum wafat, ya, sekarang ada di langit, dan nanti insya Allah di akhir zaman, ya, ini sudah masuk akhir zaman, Allah alam kapan, ya, ketika akan terjadi kerusakan yang besar, nanti Dajjal turun, kemudian Nabi Isa turun juga dan akan menghancurkan Dajjal. Jadi ini dakwah Nabi Isa sangat unik, ya, beliau hidup di dua zaman, ya, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, dan mengajak Bani Israel untuk beriman pada Allah, tetapi kemudian diancam dibunuh, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir zaman juga akan diturunkan kembali beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan akan menghancurkan Dajjal. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi Isa ini banyak umat yang kembali pada ajaran Islam, dan kita sekarang melihat fenomena, ya, banyak orang yang kembali pada ajaran Islam, banyak orang yang mu'alaf wabil khusus di Eropa, ya, Masya Allah, hampir setiap hari orang kembali, ya, pada ajaran Islam, karena memang ajaran Islam itu ajaran yang sesuai dengan fitrah, ya, bahwa Allah itu satu, gitu, ya. Kalau Allah beranak berarti bukan Allah itu, ya. Kalau Allah diperanakan juga bukan Allah, ya. Itu manusia makhluk, ya. Ya, fitrahnya manusia tidak mengakui bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Allah itu Subhanahu wa taala tentu saja yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan para nabi dan menciptakan Nabi Isa, ya, dan ibunya Maryam, seterusnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang benar, dan kita tidak wafat kecuali dalam ajaran Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.